banget. Halo teman-teman, sekarang Elra mau buka mainan Darun. Jadi ini teman-teman Elra beli tadi lagi di Super Indo. Tapi ini harus umur 6 sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini tuh mereka punya beberapa mainan, yang ini, terus ini, dan ini. Nah yang kita ambil itu yang apa? Oh sama ini, ada 6 jadinya, sama yang kita beli ini. Ada 6, jadi ini kayak ngambil-ngambil giliran-giliran gitu. Terus bisa dimainkan oleh 2-4 pemain, players. Dan ya kita buka aja, ini harganya tuh Rp50.000 kalau nggak salah mainannya. Yuk kita buka aja. Ada petunjuknya. Oh ada buku petunjuknya. Oke. Nah ini buku petunjuknya. Jadi dia bentuknya tuh kayak gini. Ada bolanya nih. Masih harus kita rangkai dulu sesuai dengan petunjuknya. Ya pun cuma satu. Ya iya cuma satu. Ini yang harus kita rangkai dulu, oke? Ini dia teman-teman, udah selesai. Sudah terpasang, tapi nggak semuanya nih, karena nggak bisa masuk beberapa, susah banget. Nah sekarang gantian masukin bola. Ini bolanya kan udah ada nih. Nanti Elora sama Papa gantian. Coba Elora dulu. Yah, tetap itu. Tuh, ini masukin lagi bolanya. Yah, jebol ke bawah. Berarti ini ada yang nggak bisa nih. Jangan-jangan biarin aja dia aja. Nah sekarang karena bolanya ada yang udah sini ini, Elora sekarang mainnya. Elora tarik dari sini, jangan sampai bolanya jatuh. Kalau jatuh juga nggak apa-apa sih. Tapi nanti yang bolanya dapatnya sedikit itu yang menang. Oh, dapet deh, Elora bolanya satu. Bisa nggak ambil bola satu? Bolanya diambil satu. Ya, bolanya jadi jatuh. Ini mainannya agak susah nih, kayaknya agak kurang apa ya pas itu mainannya. Nggak usah jangan diambil, biarin aja. Nah, sekarang gantian ya. Mama aja yang narik ya. Coba. Sekarang gantian, Mama narik yang ini. Caram, nggak jatuh. Sekarang Elora lagi yang narik. Wah, nggak jatuh. Wah, ini Mama pasti jatuh nih jadinya nih. Mama narik ya. Jatuh ya. Nah, ini kan tadi Elora dapat satu, Mama juga dapat satu kan. Jadi kita sama. Dua-duanya sama-sama menang, sama-sama kalah. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu ya. Ayo kita main ronde kedua. Ini sudah kita isi. Jadi ini bolanya udah di atas, kita udah tutup juga. Oke, sekarang ronde pertama. Elora. Mana? Pegang ininya ya, biar enggak. Ayo, jangan pegang ambil. Mana aja? Nah ini yang jatuh nih, beberapa punya Elora nih, kalau nggak salah 4 nih. Papa lagi gantian dong. Iya. Papa, sekarang Papa yang main. Nah sekarang Papa dapat 1, Elora 4. Sekarang Elora lagi. Coba. Wah, nggak jatuh. Dan sekarang Papa hebat. Wih, nggak jatuh. Yang bawah boleh kok, Elora? Kalau mau yang bawah. Mana ya? Mana? Mau yang atas. Wah, jatuh 1. Berarti 5 punya Elora. Papa baru 1. Wah, Papa nggak. Itu loh, Elora nggak jatuh loh. Sekarang Elora. Wah, Elora juga nggak jatuh. Hari. Siapa ya? Aduh. Tuh, berhasil Papa. Elora?
Widih, pinter. Oh, ayo lo, sekarang siapa nih yang jatuh banyak banget. Loh, hebat apa ya? Udah jatuh. Ayo lagi, Lora lagi. Oh, jatuh. Ini Lora yang kalah nih. Kenapa? Oh. Jatuh. Hore. Hah? Karena bolanya banyak Elora yang jatohin, berarti Elora kalah. Papa yang menang. Hore, Papa menang. Hore. Oke deh teman-teman, segitu dulu video kita hari ini. Ulang ya mainnya ya. Ya nanti bentar lagi kita main lagi. Video kita. Video kita sampai di sini dulu. Terima kasih udah nonton teman-teman. Dan subscribe dan komen dan like. Jadi tunggu.